Halo guys, balik lagi bersama DJR Motor Vlog. Hari ini saya akan mereview kondisi knalpot friction setelah di repaint 6 bulan yang lalu. Oke guys, jadi ini kondisi knalpot friction setelah pemakaian kurang lebih 6 bulan. Ini saya repaint atau saya cat menggunakan cat Samurai High Temp. Nah, ini warnanya sudah seperti ini setelah 6 bulan, agak ke abu-abuan. Untuk warna hitamnya memang agak luntur, dan ini juga karena sudah sering terkena lumpur atau tanah. Nah, ini di bagian bawah, dan memang ini kondisi motor juga belum dicuci. Nah, sebenarnya warna knalpot setelah dicat itu seperti ini, seperti cover belakang ini, tapi karena mungkin di bagian depan itu terlalu panas sehingga warna hitamnya itu luntur. Nah, untuk cover samping ini sebenarnya sudah pudar juga warna hitamnya, tapi ini saya coba tes pakai cairan Black Magic dan kondisinya seperti ini, masih tetap hitam. Oke, teman-teman, jadi di sini bukan masalah pudar atau tidak kualitas catnya, yang penting kondisi knalpotnya ini tidak berkarat. Kalaupun cat knalpotnya sudah mulai pudar, tinggal kita cat lagi. Dan di sini saya hanya mengutamakan yang penting knalpotnya ini tidak berkarat dan masih mulus. Jadi itu saja review knalpot setelah 6 bulan pemakaian.